Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, sebelumnya sahabat ya, hamba minta maaf dululah. Sebab apa ya sahabat, hari-hari konten yang sama ya. Tapi sahabat saya nak beritahulah sahabat yang baru-baru ya. Sebenarnya memang inilah kerja saya ya. Aktiviti saya selaku nelayan pantai. Bila air sudah besar macam ni, macam-macam lah, kadang merawat semilang, cari belangkas, cari ketam ya sahabat ya. Jadi harap-harap sahabat tidak jemulah menengok dan mengikuti dan follow video saya ya. Sebab inilah kerja hari-harian saya mencari rezeki buat keluarga. Okay, sahabat, kita akan teruskan mengarau jaring belangkas ya. Kemudian kalau ada masa, ada masa lagi nanti selepas ini kita akan buat aktiviti lain lah. Kita akan sambunglah kalau masa itu ada lagi lah ya sahabat ya. Kita akan atau menjaring belanak, memancing ya sahabat. Okey, alright. Kita akan teruskan. Sebelum tu sahabat ya, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada sahabat yang baru ataupun yang dah lama mengikuti channel saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di pagi yang ceria ini. Saya pun berdoa kepada Allah SWT supaya sahabat semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan mendapat keberkatan dalam hidup. Bagi yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga dapat jodoh ya. Saya doakan semoga dapat jodoh lah. Yang belum dapat zuriat cahaya mata, saya berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memberikan kurnia cahaya mata buat sahabat ya. Okey sahabat, kita akan teruskan untuk mengarau jaring belangkas. Alhamdulillah, dua ekor ketam, ketam bunga. Itu dia, betina ya sahabat, dia besar. Okay, sahabat, kita ada seekor ketam minyak saiz A punya. Kita akan menggunakan ais lah, air batu untuk membekukan dia sekejap supaya mudah untuk kita membuka dari jaring sahabat yang lalu. Sekejap, lebih kurang beberapa saat dan baru kita buka sehingga dia sudah sudah beku sekejap dia lemah, baru kita buka lah. Okay, sahabat, ini dia ketam yang sudah diikat Alhamdulillah, dapat seekor ketam minyak. Kita nak teruskan mengarau Alhamdulillah, okey. Okey sahabat, ini ketam yang kedua ini ketam yang kedua, kita gunakan air batu juga. Ini ketam yang kedua. Okey, sudah beku. Kita lepaskan dulu jaring. Okay, sudah. Sekejap. Allah. Kuat lagi.
sahabat ya, kita ukur tali sama panjang. Masukkan dari bawah ya. Jangan dari atas ini ya, dari bawah. Nih, dari bawah. Makna kalau dari bawah dia tak, mulut dia tidak tertutup lah. Jadi dia boleh simpan lama ya. Buat dua kali belit. Ini ketam yang sudah kita letak air batu tadi. Dia berkubas sekejap. Lepas tu kita celup dalam air nanti. Dia segar balik. Banyak keritip ya, banyak keritip dia agak susah sikit nak ikat lah. Kalau cara saya ni tak betul, minta maaf lah sahabat ya, baru belajar nak ikat. Sudah dua ekor tadi eh. Dua lah. Okey, macam ni. Tu dia. Cuba ambil yang seekor lagi tu. Ni ketam yang kedua lah eh. Kita celup sikit dalam air. Lagi dia bergerak balik. Tu dia bergerak balik. Mana dia sudah hidup balik lah. Dia sudah sehat balik. Yang kedua tadi eh. Ini ketam yang kedua lah. Pertama dengan yang kedua. Ini dia sahabat eh. Besar-besar. Semua grade A. Aziz. Ambil yang. Alhamdulillah. Ada ikan. Tu dia ikan jenak ya sahabat eh. Alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah dapat ikan jenak. Okey. Hari melangkas pun dapat ikan jenak ya. Hari ni dapat ikan jenak pula. Semalam ikan tautu ya. Hari ni ikan jenak lah. Alhamdulillah. Okey sahabat, ni dia terbaik. Tu dia. Alhamdulillah. Simpan terus dalam peti ya. Okay. Alright. Alhamdulillah. Ketam jinggu eh. Tak besar. Alhamdulillah. Okey sahabat. Itu dia. Besar eh. Itu dia. Alhamdulillah. Besar eh sahabat eh. Okey, kita nak bukakan dulu. Okey, ni dia eh. 800 gram seko. Alright, kita simpan dulu. Okey sahabat. Tadi kita sudah selesai mengarau jaring belangkas ya. Kita sudah selesai menyaring belangkas. Alhamdulillah hasilnya satu bakul juga ya sahabat ya. Jadi dapat ikan tanda, ikan jenak ya. Dan juga ketam. Alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Kami berhenti dekat muara sungai ini sahabat ya untuk memancing. Tapi air terlalu laju ya. Ikan tak ada sahabat ya. Saya ingat sebab hujan semalam. Okey sahabat, nampaknya cukup sampai di sinilah pertemuan kita buat hari ini. Lain kesempatan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.